Selamat malam, Bapak Ibu. Waalaikumsalam. Selamat malam semuanya. Gimana, Pak? Ya, Bu. Kita mulai. Boleh. Udah rame. Wisata sudah 14. Oke, bisa-bisa. Kita mulai aja. Ya, lebih cepat lebih baik. Oke, siap. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu guru yang hebat. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur saya panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Esa, karena pada malam hari ini kita masih diberikannya kesehatan, kesempatan, dan tentunya semangat yang luar biasa karena malam minggu ini kita sama-sama berhadir mengikuti webinar yang diselenggarakan. Yang saya hormati Bapak Ketua Komunitas Belajar MGMP Kimia Labuhan Batu, Pak Syahrial SPD MSI. Yang saya hormati seluruh pengurus MGMP Kimia Labuhan Batu, yang saya hormati para narasumber yang telah berhadir pada malam hari ini, dan tentunya seluruh peserta yang telah berhadir pada malam hari ini. Baiklah, Bapak Ibu, sebelum saya membacakan tata tertib acara kita pada malam hari ini, supaya tidak garing, kita kasih pantun dulu ya Bapak Ibu. Buat Silakan, bakso bahannya ikan, rasanya enak, buat bahagia. Selamat bergabung saya ucapkan, semoga webinar ini memberikan makna. Ya. Bapak Ibu yang hebat, hari ini kita akan memulai webinar kita. Sebelumnya, untuk mengambil hikmat pada acara webinar kita ini, ada baiknya kita berdoa sesuai dengan ajaran agama dan kepercayaan kita masing-masing. Doa dimulai. Berdoa selesai. Baiklah. Adapun susunan acara pada malam hari ini yaitu yang pertama pembukaan oleh MC yaitu saya sendiri Fitriana Ritonga SPD, guru SMA Negeri 2 Rantau Utara Kabupaten Labuhan Batu. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya. Yang ketiga, sambutan dari Bapak Ketua Komunitas Belajar MGMP Kimia Kabupaten Labuhan Batu. Yang keempat, paparan materi dari narasumber yang pertama, Bapak Herbert. Kemudian yang kedua, pemaparan materi dari narasumber yang kedua. Kemudian paparan materi dari narasumber yang ketiga dan paparan materi dari narasumber keempat. Dilanjutkan nantinya dengan sesi tanya jawab dan foto bersama. Baiklah, kita masuki acara yang kedua yaitu menyanyikan lagu Indonesia Raya. Pak Herbert. Terlihat ya. Indonesia,
Baiklah, kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu kata sambutan dari Bapak Ketua Komunitas Belajar MGMP Kimia Kabupaten Labuhan Batu. Kepada Bapak Syahrial SPD MSI, kami persilahkan. Terima kasih kepada moderator yang telah menyampaikan tertib acara dan memberikan kesempatan kepada saya untuk berpartisipasi dalam webinar ini. Jelas suara saya, Bu? Jelas. 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 Oke. Okay. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam dan salam sejahtera buat kita semua. Bapak Ibu sekalian, puji syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala, Tuhan Yang Maha Kuasa, di mana pada malam hari ini kita diberikan berbagai nikmat, terutama nikmat kesehatan, waktu dan kesempatan, dan kita juga bisa melakukan webinar yang sudah kita rencanakan beberapa hari yang lalu. Yang pertama-tama hormat saya kepada Bapak Ibu Pengurus Komunitas Belajar MGMP Kimia Lebendu. Begitu juga hormat saya kepada Bapak Ibu narasumber yang luar biasa pada malam hari ini, telah bergabung 4 provinsi ya Bapak Ibu ya, dari Sumatera Utara, dari DKI Jakarta, dari Kalimantan Timur, dan dari Maluku ya Bapak Ibu sekalian. Ya, mudah-mudahan pertemuan malam kita ini mendapat berkah. Begitu juga hormat saya kepada Bapak Ibu peserta webinar, yaitu webinar kita tentang praktik baik pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis IT untuk meningkatkan minat belajar siswa. Bapak Ibu sekalian yang kami hormati, sesuai dengan kondisi saat ini di era digital ini, kita semua sudah merasakan atau menikmati bagaimana canggihnya teknologi ini. Ya, salah satunya teknologi ini sudah langsung menyentuh ke dunia pendidikan kita, khususnya kepada guru-guru, di mana saat ini kita sudah tidak asing lagi dengan yang namanya platform mereka mengajar, yang selalu kita sebut dengan PMM, yang merupakan program daripada core inti daripada Kemdikbud, di mana dengan kita mendownload aplikasi ini, kita bisa belajar berinteraktif sesama rekan guru, bagaimana kita mempelajari kurikulum merdeka yang saat ini sudah diluncurkan, ya, sudah resmi diluncurkan oleh kementerian, dan kita juga bisa berbagi pengalaman. Pada saat ini juga Bapak Ibu dari komunitas pembatik akan membagikan pengalamannya untuk bagaimana kita menggunakan IT. Bapak Ibu sekalian, di dalam salah satu poin daripada PMM itu adalah kita berbagi ilmu, berbagi pengalaman, dan juga berbagi hal-hal yang berhubungan dengan pendidikan. Pada saat ini, malam hari ini, salah satunya kita memanfaatkan teknologi yang selama ini kalau kita melakukan seminar memerlukan biaya yang besar dan memerlukan waktu dan ribet, maka dengan adanya teknologi Zoom ini, webinar ini, maka semuanya dipermudah. Jadi inilah salah satu bentuk daripada
manfaat positif daripada IT tersebut. Walaupun kita lihat sekarang ini semua dunia sudah berapa ya dengan adanya yang namanya kecerdasan buatan, yang saat ini kalau tidak kita antisipasi, bisa-bisa kita guru juga akan jadi kelabakan, lebih pintar lagi nanti anak-anak daripada kita, karena mereka mungkin sudah familiar dengan yang namanya GPT ya, dengan AI. Jadi salah satunya kita juga harus tetap beradaptasi dengan perkembangan teknologi. Jadi salah satunya ini tadi yang akan kita dengarkan, bagaimana penyampaian pembelajaran dengan memanfaatkan teknologi daripada IT, yaitu pembelajaran interaktif. Jadi Bapak Ibu sekalian, kepada peserta, kami dari Komunitas Belajar MGMP Kimia mengucapkan selamat untuk belajar. Marilah sama-sama kita dengarkan dan kita ikuti daripada webinar ini. Selain dia juga menambah wawasan kita dalam pembelajaran dan juga dalam bagaimana kita mempersiapkan pembelajaran, juga ada poinnya ya, ada angkanya dan nilainya di PME, yaitu 4 ya skornya kalau nggak salah saya, 4 nilainya, jadi sangat bermanfaat sekali bagi kita semua. Dan kepada Bapak Ibu narasumber, saya ucapkan terima kasih banyak yang telah bersusah payah ya mempersiapkan materi, mempersiapkan semuanya, sehingga terlaksananya webinar ini dengan baik, begitu juga dengan pengurus-pengurus MGMP yang mensupport daripada kegiatan ini. Jadi marilah sama-sama kita dengarkan ini, supaya ini menambah wawasan kita dan juga bisa membantu kita sendiri untuk mengumpulkan poin-poin yang akan kita upload nanti di kinerja kita ya, daripada di PMM kita nanti, di situ ada poin yang harus kita penuhi. Nah, itulah mungkin pengantar dari saya. Maka dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, webinar ini kita buka secara resmi. Demikian pengantar dari kami sebagai Komunitas Pembelajaran Kimia Kabupaten Labuan Batu. Selamat kepada kita semua untuk mengikutinya. Demikian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam buat kita semua. Baik, terima kasih Bapak Ketua Komunitas MGMP Kimia Labuhan Batu atas kata sambutan yang telah diberikan. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu paparan materi yang akan disampaikan oleh pemateri pertama, yaitu Bapak Herbert Chandra Budi Manalu yang merupakan Sahabat Teknologi 2024 Provinsi Sumatera Utara. Kepada Bapak Herbert, dipersilahkan. Oke, baik, terima kasih. Saya sampaikan kepada moderator. Selamat malam dan salam bahagia buat Bapak Ibu Guru yang telah hadir pada hari ini. Salam sejahtera buat kita semua. Jadi Bapak Ibu, sebelum saya memaparkan materi saya pada hari ini, izinkan saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Bapak Ketua Komunitas MGMP Kimia Kabupaten Labuan Batu, Bapak Sarial, yang telah memberikan sarana dan prasarana memfasilitasi kami berempat selaku Sahabat Teknologi 2024 untuk dapat berbagi dan berkolaborasi dengan Bapak Ibu Guru sekalian. Oke, baik Bapak, Bapak Ibu sekalian, sebelum saya menyampaikan pemaparan, izinkan saya awali dengan membuka pantun. Jangan lupa berikan respon cakep ya Bapak Ibu ya. Jalan-jalan ke Mangga Dua. Cakep. Tidak lupa membeli pasta. Selamat datang rekan-rekan semua. Mari kita mulai presentasi dengan bahagia. Oke. Banget. Jangan lupa berikan actionnya Bapak Ibu ya, reaksi mayanya ya. Baik. Jadi
Mohon izin ya, saya share screen. Sudah terlihat Bapak Ibu? Sudah, Pak. Terima kasih. Ya, seperti pepatah mengatakan, tak kenal maka tak sayang, tak sayang maka tak ada kata cinta, sehingga tali persaudaraan tidak akan terwujud. Oleh karena itu, Bapak Ibu yang telah hadir di kegiatan webinar kami pada hari ini, izinkan saya memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya bernama Herbert Chandra Budi Manalu, sahabat teknologi 2024 dari Provinsi Sumatera Utara. Hingga saat ini saya bertugas di SMA Negeri 1 Pangkatan. Jadi bagi Bapak Ibu guru yang hebat, jika ingin berkenalan bersama saya di media sosial, saya izinkan Bapak Ibu untuk melihat media sosial yang saya punya. Itu ada tiga. Yang pertama itu channel Duo Chemistry, yang kedua Instagramnya adalah Herbert/Rambe, dan yang ketiga itu adalah TikTok ya, Duo Chemistry. Nah, jadi motivasi hidup saya yang selalu saya pakai sampai saat ini ada dua ya Bapak Ibu. Semangat belajar mendapatkan ilmu dan diberkati Tuhan tidak akan berhenti sebelum berhasil. Itulah prinsip yang saya pegang sampai saat ini Bapak Ibu. Oke, jadi itu saja ya perkenalannya ya Bapak Ibu. Jadi untuk menyingkat waktu kita langsung saja ke presentasi. Bapak Ibu yang saya hormati, pada kesempatan ini saya akan menyampaikan multimedia pembelajaran interaktif ya. Tema yang saya ambil, yang saya angkat itu adalah teknologi digital untuk meningkatkan minat siswa dalam berliterasi dan bernumerasi. Jadi ini adalah merupakan pengalaman yang saya lakukan ya Bapak Ibu untuk dapat kita bagikan bersama-sama. Baik. Nah, jadi yang menjadi latar belakang kenapa tema ini saya pilih, karena ada sesuatu hal yang menarik. Bapak Ibu guru bisa melihat gambar ini. Oke. Gambar apa yang bisa dilihat di sini, Bapak Ibu? Saya ingin sambil interaktif juga. Nah, jadi jangan apa ya, jangan sepi gitu webinar kita hari ini. Ada yang bisa menyampaikan? Ada dua gambar tersebut ya. Silakan. Oke, kalau tidak ada biar langsung saja lah ya. Oke. Baik, jadi dalam gambar ini kita bisa melihat bagaimana keadaan situasi kegiatan belajar mengajar di suatu sekolah. Ini ketepatan sumbernya saya kutip langsung dari Google. Untuk menghargai Undang-Undang ITE, maka di sini kita harus wajib ya melampirkan sumbernya. Jadi di gambar yang pertama kita bisa lihat ada dua orang siswa ya sedang belajar. Salah satu di antaranya tidur ya, tidur-tiduran, sementara kawannya yang sebelah asik belajar ya kan, mengikuti kegiatan pelajaran. Sementara di gambar kedua kita bisa amati ya, sama situasinya, cuman membedakannya ini ada satu orang siswa itu bagaimana dia kesannya seperti kayak memperhatikan, tetapi kita bisa lihat dari raut wajahnya sepertinya dia menerawang jauh entah kemana gitu ya kan. Nah, itu sudah dapat dipastikan anak ini tidak fokus dalam mengikuti kegiatan pembelajaran. Nah, ini adalah merupakan dilema yang kita alami ya, bukan hanya di sekolah saya saja, di seluruh sekolah hampir mengalami hal yang sama, apalagi hal ini terjadi pada saat di jam-jam terakhir. Apalagi kalau di jam terakhirnya itu kimia, fisika, itu kan termasuk mata pelajaran yang berat, siswa pun jadinya berat juga mengikuti kegiatan pelajaran. Alhasil ya jadi seperti ini. Dan ini juga termasuk salah satu faktor yang menyebabkan minat daripada siswa-siswi itu dalam hal membaca ya, berliterasi dan bernumerasi.
kita bisa lihat bersama di sini Bapak Ibu ya, berdasarkan hasil rapat pendidikan ternyata dari 2 tahun berturut-turut ya, hasil NBK 2022 dan 2023 ini ketepatan dipublis di 2023 ya Bapak Ibu, dan di 2024 ya. Jadi ini hasilnya adalah merupakan hasil dari 2022 dan 2023. Diketahui ternyata untuk literasi hasil NBK itu 2 tahun berturut-turut itu kategorinya sangat sedang ya. Meskipun kalau kita lihat ada kenaikan di 2023 itu ya, tapi persentasenya itu sangat kecil. Nah, ini adalah merupakan merupakan apa ya? Merupakan tantangan bagi kita nantinya. Kemudian kita masuk ini yang kedua, hasil numerasi ya. Hal hasilnya sama saja, sama seperti literasi tadi. Ya. Di tahun 2022 dan di 2023 seluruh tingkatan mulai dari SD, SMP dan SMA itu termasuk ke dalam kategori sedang. Nah, mengapa hal ini bisa terjadi Bapak Ibu? Nah, ini dia bisa kita lihat. Banyak ya, banyak penyebabnya, tapi di sini saya kupas 3 saja. Yang pertama itu adalah lingkungan belajar yang kurang mendukung, yang kedua itu adalah peran keluarga dalam mendukung minat belajar anak juga sangat penting. Dan poin ketiga ini ya, itu adalah akibat adanya pemakaian gawai ya yang berlebihan. Ini bisa menjadi tantangan tersendiri bagi kita ya kan. Dalam hal ini yang dimaksud dengan lingkungan belajar yang kurang mendukung itu bisa saja ya, itu berkaitan dengan akses yang memadai terhadap bahan literasi si anak. Nah, kadangkala kan di kota dan di daerah ujung desa itu berbeda fasilitasnya. Dimana kalau kita lihat ya dari data ya, data Perpustakaan Nasional itu distribusi perbukuan di kota itu lebih besar daripada di daerah perkampungan seperti itu atau perdesaan, ya kan? Nah, akibatnya ya tentu ya anak-anak itu tidak mendapatkan apa bahan bacaan yang menarik dan bervariasi. Ditambah lagi metode pengajaran yang kita berikan ya di kelas itu kurang menarik dan tidak kreatif. Sehingga murid itu kalau di dalam kelas itu kayaknya merasa menjadi beban gitu ya. Minatnya pun terhadap numerasi pun menjadi menurun seperti itu. Nah, yang kedua ini adalah berbagi ya. Peran dalam mendukung minat belajar anak juga sangat penting, peran keluarga. Nah, jadi pada dasarnya keberhasilan siswa di dalam mengikuti kegiatan pembelajaran tidak hanya fokus kepada guru ataupun kepada pihak sekolah, tetapi dalam hal ini orang tua juga harus berperan serta ya, untuk memberikan motivasi kepada si anak agar si anak juga ikut belajar di rumah, jadi tidak hanya di sekolah aja. Nah, dalam hal ini perlu dilakukan komunikasi. Tapi kalau kita lihat dari berbagai artikel, sebagian besar ya banyak itu anak yang apa ya, ketika ditanya ya mereka kurang perhatian dari orang tua, sehingga ya mereka kegiatannya di rumah itu tidak lagi belajar ya, mereka mencari aktivitas yang lain. Apalagi sekarang dengan seiring berkembangnya teknologi itu ya, badannya ada di situ semua, orang tua ada ya kan, anak ada berkumpul, tapi tidak ada komunikasi. Mereka berbicara dengan apa, dengan gawainya masing-masing, sehingga ya inilah yang membuat turunnya minat anak itu dalam literasi dan numerasi. Nah, ini yang tak kalah pentingnya ya, dengan adanya teknologi yang sudah semakin lama semakin berkembang, apalagi seperti yang disampaikan oleh Bapak Ketua MGMP tadi, bahwasanya segala sesuatu itu bisa kita dapatkan tanpa harus kita berpikir. Contohnya adalah ketika mengerjakan soal, si anak bisa mencari jawabannya itu dengan memanfaatkan AI seperti itu. Dan yang paling parahnya lagi, paling riskannya, anak-anak ini cenderung ya kalau udah bosan ya akhirnya bermain game online dan menggunakan aplikasi yang lainnya yang
tidak ada keterkaitan dengan kebutuhan dia dalam belajar. Dengan maksud dan tujuan ya untuk mengalihkan perhatian diri mereka sendiri, ya kan? Karena itu tadi tidak adanya perhatian khusus orang tua itu. Berkumpul tapi tidak pernah berbicara itu. Jadi tidak ada keseimbangan antara penggunaan teknologi dan pengembangan minat literasi serta numerasi seperti itu. Nah, jadi Bapak Ibu, berdasarkan tiga penyebab yang saya utarakan tadi, tentu ini adalah merupakan tantangan ya, tantangan yang harus kita pikirkan bersama, apalagi kita sebagai guru dan bukan kita semua. Saya juga secara pribadi juga mengalami permasalahan seperti itu di sekolah, apalagi ketika dia keadaan murid itu tidak apa ya, tidak kondusif, anak-anak itu pun kayaknya tidak semangat. Nah, jadi ini kita perlu lakukan suatu apa, suatu action ya, apa yang bisa kita lakukan ya. Ya, beberapa di antaranya di sini yang saya sudah lakukan ya Bapak Ibu, yaitu yang pertama adalah membuat kegiatan bakri. Bakri ini adalah merupakan bakat, aksi, kreasi, dan inovasi. Ini ketepatan ini sudah kami laksanakan dan ini adalah merupakan ide dari saya sendiri untuk dilakukan. Nah, apa motivasi saya membuat seperti ini? Dengan maksud dan tujuan supaya anak-anak itu gemar berliterasi dengan cara menelusuri apa yang menjadi potensi ataupun bakat aksi daripada si anak itu sendiri. Ayo kita ke perpustakaan, silakan cari apa yang kau butuhkan, terus kamu terapkan nanti ketika kita mengadakan kegiatan bakri di lapangan setiap pagi, itu hari Kamis setiap bulannya seperti itu. Nah, sebagai contoh penerapannya dari hasil literasi tersebut ya, penelusurannya, ada anak-anak yang suka menggambar. Mereka ada yang suka menggambar sketsa. Di gambar yang pertama ini ada sekitar 4 orang ini ya, siswanya. Selain itu ada juga yang suka menciptakan dan membacakan puisi. Nah, yang terakhir belakangan ini adalah anak-anak itu, saya tanya, kalian selain yang pernah kalian lakukan di kegiatan bakri ini, apa lagi yang mau kalian perbuat? Pak, kami ingin menunjukkan rasa cinta tanah air di sekolah ini. Seperti apa? Kita buatlah Pak miniatur keberagaman di Indonesia ini. Oke, bagus. Itu adalah merupakan ide yang baik. Silakan kamu telusuri di perpustakaan. Kira-kira keberagaman daerah mana yang akan kamu tampilkan? Nah, ternyata dengan kreativitas mereka sendiri, mereka membuat ya miniatur keberagaman dari berbagai daerah ya, rumah adat, dan tidak hanya itu, mereka tunjukkan rasa toleransi antar agama itu dengan membuat rumah ibadah seperti itu. Oke, baik Bapak itu, baik Bapak Ibu. Nah, selain dengan cara yang pertama tadi, cara yang kedua yang saya lakukan adalah menciptakan ya, ataupun membuat metode dan model pembelajaran yang variatif. Jadi ini ketepatan ini adalah merupakan halo, bisa kedengaran? Ini sepertinya jaringan saya lagi apa nih? Oke, sudah. Baik ya. Nah, salah satu contohnya nih adalah ini. Anak-anak penerapan positif model pembelajaran yang variatif yang saya lakukan ya. Ini videonya saya buat pada saat pembatik level 2. Kita disuruh membuat video pembelajaran. Jadi pada kegiatan pembelajaran yang saya lakukan di sini, anak-anak itu lebih banyak aktif kita buat. Jadi student center ya. Baik anak-anak, bagaimana perasaan kalian? Ya, kita tidak sekaligus menyampaikan materi. Kita ajak, kita rangsang anak-anak itu untuk berpikir kritis. Ya, pastinya bahagia sesuai kan? Dengan baik, pembelajaran yang bermakna. Sebelum kita memulai pembelajaran, Bapak ingin seperti mengajak itu. Kalian untuk tapi soal seperti yang biasa Bapak Ibu awal, di sini soalnya itu dalam kegiatan pembelajaran ini saya buat pembagian Bapak kelompok. Nah, di untuk menunjukkan Google siapa Classroom, di kelompok ini, siapa di kelompok itu ya kan, saya berikan assessment awal. Setelah itu kita bagilah kelompoknya berdasarkan tingkat kemampuan nah, si anak. Untuk setelah itu kita masuk. Halo. Pembelajaran
pembelajaran hari ini ya, maaf kita Bapak Ibu, akan jaringan lagi tidak stabil malam ini ya. Materi isomer. Nah, jadi di sini materi yang saya sampaikan adalah isomer alkana. Mari kita amati struktur. Nah, di kegiatan yang Bapak buat intinya, di dalam bentuk saya ada berapa jumlah atom C-nya? Buat suatu model molekul ya. Struktur tanah ini Bapak rubah dari menjadi hidrokarbon, rantai bercabang. Kedua struktur kemudian saya rubah rantai karbonnya. Sehingga dengan demikian si anak nanti yang akan memberikan apa memberikan suatu jawaban. Isomer kan juga dapat kita analogikan dengan sebuah gelang karet yang bisa kita rangkai menyerupai. Dan tidak hanya sebatas itu saja, saya ajak juga anak itu untuk tersebut mempraktikkan selain dengan menggunakan molimot dalam kehidupan sehari-hari, apa yang bisa kita lakukan untuk membuat isomer tersebut ibaratnya seperti sebuah gelang karet. Seperti itu ya Bapak Ibu. Memiliki struktur dan nama struktur yang berbeda. Baik anak-anak, kemudian barulah dilakukan kegiatan untuk berdiskusi. Di sini saya bagikan LKPD, kemudian untuk membantu anak-anak itu dalam menyelesaikannya, saya bagikan sumber belajar dalam bentuk digital. Dan di akhirnya mereka menunjukkan hasil daripada diskusi mereka. Ada yang langsung memperagakan dengan molimot, ada yang pakai temannya satu kelompok dibaratkan rantai karbon, dan ada juga yang berpresentasi. Oke, baik, seperti itu ya Bapak Ibu. Nah, selanjutnya Bapak Ibu, selain dengan menciptakan metode dan model pembelajaran yang variatif, saya melihat pada kegiatan pembelajaran tersebut ya Bapak Ibu, sepertinya anak-anak ini tertarik dengan digital. Karena pada saat saya mengajak diskusi itu kan ada sumber bahan ajar yang saya buat ya, dengan membuat suatu media pembelajaran dalam bentuk digital ya kan. Nah, jadi saya berinisiatif, oh ini kayaknya cocok juga ini kan, makanya ini saya kembangkan. Jadilah ide untuk membuat apa? Membuat media pembelajaran yang lebih interaktif lagi, yang diintegrasikan dengan IT. Itulah yang kita sebut namanya MPI, Multimedia Pembelajaran Interaktif. Artinya, di dalam multimedia ini Bapak Ibu ya, terdapat semua bagian-bagian yang diperlukan oleh anak sesuai dengan kebutuhannya. Ya, ada yang bentuk bacaan ya, ada yang bentuk audio, audio visual, kuis dan game seperti itu. Sehingga dia tampilannya itu menjadi lebih menarik bagi si anak. Nah, hal ini ditujukan supaya apa? Untuk meningkatkan keterlibatan siswa dalam proses belajar itu sendiri serta meningkatkan daya ingat melalui interaksi langsung dengan materi pembelajaran. Nah, jadi Bapak Ibu, keunggulan yang bisa kita dapatkan dari penggunaan MP ini adalah visualisasi konsepnya jadi lebih jelas. Kemudian anak-anak itu bisa berinteraksi membuat pembelajaran lebih menyenangkan. Fleksibilitas kemudian penggunaannya di berbagai platform digital. Nah, bagi kita guru, Bapak Ibu, manfaat yang bisa kita dapatkan adalah kemudahan dalam menyampaikan materi lebih kompleks. Kemudian yang kedua, alat untuk evaluasi pembelajaran itu lebih interaktif. Jadi bisa kita jadikan sebagai assessment ya. Dari assessment itu nanti kita lakukan suatu evaluasi ya. Bagaimanakah dari penggunaan MP yang kita lakukan ini terhadap keberhasilan si anak menyerap materi yang kita berikan. Kemudian ini tak kalah pentingnya Bapak Ibu, dengan adanya MP ini memancing guru untuk lebih berkreasi dan berinovasi mengembangkan konten-konten yang ada sesuai dengan kodrat alam dan kodrat zaman pastinya. Bagi siswa sudah jelas ya, dapat meningkatkan keterlibatan siswa. Kemudian pembelajaran mandiri dengan akses ke berbagai sumber multimedia. Kemudian kemampuan siswa dalam belajar sesuai dengan kecepatan masing-masing. Nah, jadi salah satu ya, ini banyak ya, banyak jenis multimedia pembelajaran interaktif ini yang bisa kita pergunakan ya. Ada Google Site, kemudian ada MPI terintegrasi dengan Canva,
Kemudian ada AS3, itu artikulasi storyline tree, dan ada juga edu game. Nah, jadi kita bebas mau kita sukanya yang mana sesuai dengan kebutuhan daripada si anak. Nah, ketepatan pada pembatik level 3 yang telah saya lakukan, saya memilih Genially. Genially ini adalah merupakan apa? Sebuah platform digital yang dapat menghubungkan antara platform satu ke platform yang lain dalam satu jendela. Sehingga anak-anak itu tidak merasa bosan. Apa yang dia butuhkan bisa didapatnya langsung di dalam MPI Genially itu sendiri. Nah, ini sebagai contohnya Bapak Ibu, penerapan daripada MPI yang pernah saya lakukan, ya, yang sudah saya lakukan di sekolah saya. Seperti biasa Bapak Ibu, sebelum kita mulai pembelajaran, kita lakukan ice breaking dulu. Ya, seperti ini. Jadi anak-anak, saya ajak membuat challenge, yaitu membuat quotes of the day. Nah, tantangannya diiringi oleh musik anti-bullying. Sekalian juga mengingatkan kepada anak-anak ini agar menjaga dan menghargai teman-temannya, tidak menjelek-jelekkan. Seperti itu. Apalagi ini kan sedang booming ya Bapak Ibu, anti-bullying ya. Nah, jadi saya ajak mereka untuk mengingat bahwasanya tidak ada lawan, yang ada adalah kawan, seperti itu. Seperti itu ya Bapak Ibu. Oke, saya skip ini. Nah, baru disinilah kita masuk kegiatan pembelajaran. Nah, jadi dilakukanlah apersepsi terlebih dahulu, mengingatkan kembali materi sebelumnya dan sekaligus menyampaikan tujuan pembelajaran. Setelah itu barulah anak-anak ini saya ajak untuk membuka gawainya, mengeksplorasi materi yang akan dipelajari pada hari itu. Nah, ini di sini mulai terlihat anak-anak antusias untuk mengikuti kegiatan pembelajaran dengan menggunakan MPI. Dan juga ada yang bermain game di situ, karena di dalam MPI yang saya buat itu ada juga game edukasi. Oke, baik. Nah, jadi akhir dari kegiatan pembelajaran dengan menggunakan MPI ini, Bapak Ibu, saya Jadi mengajak siswa untuk pembelajaran yang membuat saya dapat testimoni. hari ini, yang dimana dibimbing oleh Pak Herbert dengan menggunakan teknologi MPI, yang dimana pembelajaran hari ini itu sangat menyenangkan dengan penggunaan teknologi ini. Jadi untuk selanjutnya, semoga dengan teknologi MPI ini dapat mempermudah guru-guru untuk mendidik siswa ke depannya. Sekian dan terima kasih. Ya. Dan tidak hanya kepada siswa, pada guru pun juga sudah saya bagi praktikum yang saya lakukan ini, dan saya ajak guru itu untuk memberikan testimoni terhadap MP yang saya lakukan. Sudah saya katakan juga di bawah. Nah, testimoni yang dari saya ini, saya mengikuti semacam webinar ini Pak, sangat gembira Pak ya, sangat senang. Karena di sini saya dapat ilmu baru, ada tiga Pak. Ada wordpad, ada hyperlink, ada tadi saya dengar lagi pamflet ya Pak. Pokoknya saya sangat senang Pak, rupanya pembelajaran itu bisa pakai game. Dan itu akan saya terapkan ya Pak di pembelajaran bahasa Indonesia. Demikianlah testimoni dari saya, terima kasih, selamat siang. Baik Bapak Ibu, saya akan tampilkan bagaimana MPI yang saya punya. Nah, ini dia Bapak Ibu. Bapak Ibu bisa melihat menu daripada MPI Genially yang saya buat dan sudah saya terapkan.
Jadi di sini ada tujuan pembelajaran. Jadi anak-anak itu sudah tahu jadinya, walaupun tadi di awal kita sudah sampaikan. Nah, di sini kita kupas kembali dia ya. Kemudian pendahuluan ya, tujuan pembelajaran seperti ini ya Bapak Ibu. Nah, seperti ini saya buat. Nah, jadi dia tidak berpindah ke jendela yang lain Bapak Ibu, tetap dia posisinya di jendela itu juga. Nah, tidak berpindah dia ke tab-tab baru gitu. Nah, terus kita tahu Bapak Ibu bahwasanya di dalam pembelajaran bermakna itu kan kita harus berpihak kepada murid. Nah, kadangkala kan ada anak-anak yang suka belajar itu ya, dalam kehidupan sehari-hari dia suka membaca gitu kan. Ada juga yang lebih suka dia dan nyaman dia menggunakan audio visual. Di sini saya buat dua model ya. Yang pertama itu saya siapkan juga bahan ajar dengan menggunakan bahan bacaan. Di sini sudah saya integrasikan dengan Flipbook ya Bapak Ibu, sehingga dia tampilannya menjadi lebih menarik seperti ini. Oke. Iya, ini dia Bapak Ibu. Nah, jadi dia berwarna, lebih berwarna tampilan daripada materi ajar yang saya buat ini. Terus selain itu saya buat juga video pembelajaran. Izin Pak, ya. Genialinya belum ya. Tampil Pak. Belum tampil ya? Belum Pak. Oh, sebentar. Saya ulang kembali ya. Tadi sepertinya sudah masuk. Oke. Nah, ini sudah nampak ya? Sudah Pak. Oke, baik. Saya ulang kembali ya dari awal ya. Siapa? Nah, ini tadi kan. Nah, jadi ada materi isomer. Nah, ini saya buat dalam bentuk flipbook. Seperti itu dia. Jadi tampilannya lebih berwarna dan pasti menarik perhatian daripada anak-anak kita sendiri. Selain itu saya juga membuat apa? Video pembelajaran. Di sini saya memanfaatkan AI yang ada di Canva. Itulah kelebihan daripada kita yang memiliki akun belajar ini Bapak Ibu. Kita bisa mendapatkan fitur-fitur yang seharusnya tidak kita ketahui jadi tahu gitu dan bermanfaat. Pada pertemuan hari ini kita akan mempelajari isomer hidrokarbon. Baik anak-anakku. Adapun yang menjadi tujuan dalam pembuatan video pembelajaran yang berbasis AI yang ada di Canva ini, saya cukup menyiapkan foto saya yang terkeren, foto Bapak Ibu. Setelah itu di apa? Di import di dalam apa? Di dalam Canva AI itu. Nah, selanjutnya nanti kita akan berbicara seolah-olah kita mengajar, padahal kita tidak mengajar. Kita hanya mengekspor atau mengupload foto kita seperti yang ada di video ini. Maksud adalah senyawa hidrokarbon yang memiliki rumus molekul, sedangkan benda atau huruf yang dimaksud adalah struktur hidrokarbon dengan nama yang berbeda. Anak-anak, berdasarkan ketiga ilustrasi video tersebut dapat disimpulkan bahwa isomer adalah senyawa yang mempunyai rumus molekul yang sama. Ya, seperti itu. Nah, setelah mereka mengeksplorasi tentang materi isomer, selanjutnya saya ajak anak-anak ini untuk melakukan kuis interaktif. Ini saya integrasikan dengan Quizzes. Nah, seperti ini dia. Kita disuruh, siswa itu disuruh menentukan mana jawaban yang pas. Soalnya ini jawaban yang benar gitu ya kan. Kita dapat bonus, anak-anak itu oh, senang dia, terus ada animasinya, pasti anak-anak itu akan semakin bertambah semangat. Oke. Nah, selain itu Bapak Ibu, selain kita ada siapkan kuis interaktif sebagai assessment juga lah ya. Nah, agar ini menjadi lebih interaktif dan menjadi lebih berkesan bagi anak, saya di sini sudah buatkan game edukasi. Di game edukasi ini Bapak Ibu, ini saya manfaatkan dari platform yang ada di Wordwall. Oke, mudah-mudahan bisa apa ya? Ini berpengaruh kepada jaringan juga ya Bapak Ibu.
Ya, seperti ini dia. Ya, harap bersabar ya Bapak Ibu, karena ini kita bersaing dengan jaringan hari ini. Nah, jadi anak-anak itu ditantang untuk menyelesaikan soal. Nah, jadi pada kolom kotak ini adalah merupakan pilihan jawaban dari pertanyaan ini. Yang menariknya lagi, agar dia kesannya seperti kegiatan ini adalah merupakan seperti ibaratnya game online, maka di sini kita siapkan ada musuh-musuhnya. Nah, ini adalah kita jagoan. Nah, kalau tidak kita gerakan ya habis, karena di sini ada darah ya, disimbolkan dengan hati ya, maksimum 3 ya kan. Kalau habis ya kita tidak bisa melanjutkan, harus mengulang kembali dari awal. Jadi kita harus gerakan ke kiri, ke kanan seperti itu. Nah, sambil menghindari musuh, sambil menjawab soal. Oh, balik lagi seperti itu. Misalnya kita pilih yang salah dulu ya. Nah, itu dia kalau yang salah, seperti itu dia. Oke. Sangat menarik ya kan, Bapak Ibu? Nah, selanjutnya anak-anak saya ajak untuk melakukan refleksi. Jadi dalam hal ini refleksinya itu saya buat dari Padlet. Nah, ini ada 3 refleksi yang saya berikan. Terus di sini anak-anak itu menjawab pertanyaannya. Nah, dari materi isomer itu apa yang bisa didapat seperti itu. Ya, seperti itu ya Bapak Ibu ya. Oke, kita kembali ke oke. Nah, supaya jelas sumber daripada MPI ini dari mana saya ambil, maka di sini saya buat referensi. Sebagaimana undang-undang ITE, kita harus menampilkan sumbernya, walaupun kita yang mengedit sendiri dari sumber itu sendiri ya kan, tapi tetap kita harus menghargai platform-platform yang sudah ada itu untuk kita pergunakan seperti itu. Baik, kita kembali ke slide tadi ya Bapak Ibu. Sebagai akhir ya Bapak Ibu. Tadi sudah ya. Nah, ini dia sebagai akhir daripada paparan saya. Dari paparan ini dapat disimpulkan bahwasanya teknologi digital dalam pembelajaran efektif meningkatkan minat siswa dalam berliterasi dan bernumerasi. Penggunaan multimedia interaktif dan aplikasi edukatif membuat konsep lebih mudah dipahami dan pembelajaran lebih menarik. Teknologi ini mendorong siswa untuk berpikir kritis, ya kan? Berpartisipasi aktif dan belajar mandiri. Integrasi teknologi diharapkan terus berkembang untuk menciptakan pengalaman belajar yang inovatif dan menyenangkan. Oke, baik Bapak Ibu, sekian dan terima kasih paparan yang bisa saya sampaikan pada hari ini. Semoga apa yang Bapak Ibu ikuti itu dapat memberikan inspirasi. Lebih kurangnya saya mohon maaf. Saya kembalikan kepada moderator. Wah, terima kasih Pak Herbert Manalu. Luar biasa ya Bapak Ibu guru yang hebat. Dengan kegiatan bakrinya, kemudian dengan membuat media MPI yang kalau Canva, Padlet mungkin sudah terbiasa kuisis seperti itu, tapi genial ini menambah ya. Terima kasih yang sudah memberikan paparan materi yang memberikan inspirasi buat kami. Ya, kita simak ada materi 3 lagi, tentunya pasti akan lebih seru lagi ya, begitu ya. Materi yang kedua yaitu disampaikan oleh Pak Harsidin yang merupakan sahabat teknologi 2024 yang berasal dari Provinsi Maluku. Kepada Bapak Arsidin, kami persilahkan. Baik, Ibu Moderator. Terima kasih atas kesempatannya. Apakah suara saya sudah terjelas, sudah terdengar dengan jelas? Terdengar, Pak. Sudah, Pak. Baik, yang terhormat Bapak
Syahril, Syahrial, SPDMPD sebagai Ketua MGMP Kimia Kabupaten Labuhan Batu. Juga yang saya hormati Ibu Fitriani Ritonga, SPD, sebagai moderator di kesempatan malam hari ini. Dan yang saya banggakan, sahabat teknologi tahun 2024, Bapak Herbert, Ibu Novita, dan Ibu Moflih Atus. Selanjutnya, izin saya share screen. Ibu yang saya hormati, ini profil saya. Saat ini saya sebagai guru di SMA Negeri Jagaprana Aru, dan saya sebagai guru penggerak angkatan 7, pengajar praktik angkatan 11, serta saat ini sebagai sahabat teknologi Provinsi Maluku tahun 2024. Bapak Ibu yang saya hormati, ingin bertanya kepada Bapak sekalian, pernahkah Bapak Ibu mengimplementasikan pembelajaran berdiferensiasi berbasis TIP? Jika pernah, boleh ketik 1. Jika belum pernah, boleh ketik 2 di kolom chat. Nah, pastinya untuk kita sebagai guru tidak asing lagi di dalam proses pembelajaran. Nah, ada yang sudah, ada yang belum, Ibu Syahrial. Belum ya, Ibu Syahrial. Nah, saya yakin Bapak Ibu sudah mengimplementasikan pembelajaran di dalam kelas dengan berbasis teknologi informasi. Minimal menggunakan PowerPoint. Nah, saya pikir itu juga sudah bagian dari teknologi informasi yang sudah kita kenal sejak dulu. Tetapi kali ini kita akan menawarkan satu media pembelajaran multimedia, multimedia pembelajaran interaktif. Namanya di situ ada multimedia, berarti di dalamnya ada banyak media. Tidak hanya bisa dibaca, tetapi juga bisa dinonton, kemudian bisa dimuat tentang asesmennya di dalam, atau dalam bentuk game seperti yang disampaikan oleh pemateri Pak Herbert tadi. Itu bisa diakses di dalam satu multimedia pembelajaran. Jadi satu pertemuan bisa kita buat dalam satu multimedia pembelajaran. Nah, ini sangat memudahkan kita, Bapak Ibu, kalau misalnya ada kegiatan lain atau tidak sempat hadir di kelas, bisa kita kirimkan multimedia pembelajaran yang kita sudah buat. Kemudian ini adalah bagian dari inovasi pembelajaran. Mengapa harus ada inovasi? Yang pertama adalah mengikuti perkembangan pendidikan. Bahwa saat ini perkembangan pendidikan juga diiringi dengan perkembangan teknologi informasi. Nah, kita sebagai guru tentunya boleh melek terhadap perkembangan teknologi informasi itu untuk kita gunakan sebagai pendukung pembelajaran. Supaya apa? Supaya memenuhi kebutuhan belajar murid sesuai dengan kodratnya. Bahwa saat ini murid kita adalah kebanyakan atau hampir murid-murid kita hidup di zaman disebut sebagai generasi Z, yang mana sudah hidup di zaman yang teknologinya sudah sangat canggih. Maka kita hadirkan kebiasaan-kebiasaan mereka menggunakan teknologi informasi, kita hadirkan dengan multimedia pembelajaran tersebut sehingga pembelajarannya bisa lebih menyenangkan buat mereka. Nah, untuk implementasi pembelajaran
Multimedia pembelajaran yang saya buat adalah menggunakan aplikasi Smart Apps Creator. Nah, kemudian diintegrasikan di dalam proses pembelajaran dengan menggunakan model Learning Station bersama Whirlwall dan Quizzes. Nah, itu Bapak Ibu. Apa itu Smart Apps Creator? Di sini dijelaskan bahwa aplikasi untuk menciptakan konten pembelajaran digital yang interaktif dan menarik. Jadi, Smart Apps Creator ini bisa kita gunakan, yang mana ini berbasis hosting dan bisa memuat banyak media pembelajaran di dalamnya. Whirlwall, Quizzes, saya pikir Bapak Ibu sudah tidak asing lagi dengan hal ini. Kita bisa gunakan untuk asesmen awal, juga asesmen formatif misalnya, Quizzes juga demikian. Yang berikut langkah-langkah persiapan yang dapat dilakukan dalam menerapkan model pembelajaran Learning Station. Nah, tadi menggunakan multimedia pembelajaran dengan menggunakan model ini. Yang pertama adalah mengidentifikasi tujuan pembelajaran. Tujuan pembelajaran pastinya kita harus identifikasi akan berkaitan dengan konten nanti ya. Yang kedua, identifikasi konten yang akan digunakan. Artinya kita sebagai guru pasti sudah tahu kalau tujuan pembelajarannya tentang mengidentifikasi, kemudian misalnya menganalisis, nah kontennya seperti apa. Apakah dalam bentuk audio ataupun video, kita sesuaikan. Ketiga, identifikasi jumlah dan waktu aktivitas di setiap stasiun. Jadi, Bapak Ibu di dalam penerapan model pembelajaran Learning Station ini, dia ada stasiun, ada persinggahan yang kita tentukan sebagai persinggahan-persinggahan yang mana siswa bisa berotasi sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Yang keempat, identifikasi waktu setiap stasiun, kita harus sesuaikan di persinggahan atau stasiun, kita batasi waktunya disesuaikan dengan jumlah jam pelajaran kita. Yang kelima, rancang lembar kerja dan alat bantu pembelajaran yang disebut dengan dalam bentuk multimedia pembelajaran atau KPD, nah, siapkan. Menyiapkan aturan untuk menggunakan stasiun. Jadi ada alat penanda, kalau misalnya sudah waktunya sudah selesai, boleh bergeser ke stasiun berikutnya. Ini langkah-langkah pembelajarannya tadi yang disiapkan. Sekarang untuk langkah-langkah pembelajarannya. Nah, sini ada membagi siswa menjadi beberapa kelompok yang memilih jenis stasiun. Yang kedua, memilih jenis stasiun pembelajaran dan pergerakan siswa ke stasiun berikutnya. Nah, jadi jumlah kelompok di dalam kelas kita sesuaikan dengan stasiun pembelajaran, stasiun atau persinggahan untuk melakukan rotasi sesuai dengan waktu yang kita tentukan. Stasiun satu misalnya stasiun online, jadi ketika kelompok itu menempati stasiun online, maka siswa tersebut akan mengikuti proses pembelajaran dengan mengakses media-media pembelajaran yang kita sudah siapkan dalam bentuk online. Dia misalnya ada stasiun kolaboratif offline, mereka akan bekerja sama menggunakan bekerja sama menyelesaikan LKPD yang kita sudah siapkan. Kemudian ada stasiun mandiri. Nah, kita bisa menentukan satu stasiun bahwa siswa akan belajar secara mandiri untuk memecahkan masalah-masalah yang ada dalam materi yang kita siapkan. Bisa juga kita tambah dengan stasiun guru. Jadi tujuannya di situ adalah untuk memfasilitasi siswa-siswa yang belum memahami ketika menempati semua stasiun. Jadi kita akan melakukan pembimbingan khusus di stasiun guru tersebut. Nah, ini proses pembelajaran yang saya sudah praktikkan di siswa, kemudian menentukan kelompok online, kelompok kolaborasi, juga kelompok mandiri di situ. Stasiun online, stasiun kolaborasi, juga stasiun mandiri. Nah, ini asesmennya menggunakan asesmen atau penilaian Quizzes. Saya pikir Bapak Ibu sudah
pernah mengaplikasikan ini. Jadi kalau belum, ini adalah asesmen yang kita bisa lakukan secara langsung kepada siswa secara online. Juga bisa kita menggunakan berbasis kertas. Sekarang sudah ada pengembangan dalam krisis, bisa menggunakan berbasis kertas. Jadi hanya guru yang menggunakan HP yang online, tetapi siswa kita print barcode-nya, kemudian kita bagi ke mereka untuk menunjukkan sesuai dengan pilihannya mereka. Nah, selanjutnya saya ingin tampilkan MPI yang saya sudah buat, Bapak Ibu. Ini saya membuat di belajar ini menggunakan yang menulis. Ke sasaran dan tujuan pembelajarannya. Kemudian materi juga bisa siswa bisa membaca atau bisa menonton video. Ini saya buat dengan pembelajaran yang mana kita bisa mengisi suara kita di pembelajaran. Kemudian kita bisa breaking. Kemudian ada kuis di dalamnya. Jadi untuk Smart Apps Creator itu biar tidak terlink atau terhubung dengan website yang lain, website yang lain, misalnya Wordwall atau Quizizz, tetapi dia bisa, kita bisa membuat asesmen dengan menggunakan satu aplikasi itu, Smart Apps Creator itu. Misalnya seperti ini saya sudah buat. Nanti di akhir soal, di soal terakhir, dia akan menunjukkan nilai siswa dapatnya berapa. Itu isi sebagai sumbernya, kemudian pengembang tadi sudah untuk petunjuk panduan tombol-tombol yang ada di dalam multimedia pembelajaran itu fungsinya untuk apa. Nah, di sini kita kasih keterangan sesuai dengan tombolnya masing-masing. Mungkin lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, terima kasih kepada Pak Harsidin yang telah memberikan paparan materinya. Luar biasa beberapa aplikasi yang dipadukan, terintegrasi. Selanjutnya pemaparan materi dari Ibu Novita Sari, Sahabat Teknologi 2024 yang berasal dari Provinsi Kalimantan Timur. Kepada Ibu Novita Sari, kami persilahkan. Baik, terdengar jelas suara saya ya? Ya, Bu. Ya. Baik, sebelumnya terima kasih Ibu Fitriana Ritonga selaku moderator yang telah mempersilahkan. Yang saya hormati Bapak Syahrial SPDMSI selaku Ketua MGMP Kimia Labuan Batu
dari Sumatera Utara ya yang telah memberikan fasilitas kepada kami sehingga kami para sahabat teknologi antar provinsi dapat melaksanakan kegiatan webinar ini. Tidak lupa juga kepada rekan-rekan sahabat teknologi, Pak Hedbert, Pak Harsidin, dan Bu Mukti Hatus. Terima kasih atas waktunya. Tidak lupa juga kepada Bapak Ibu hebat yang telah bergabung dalam forum ini. Saya sampaikan juga terima kasih atas kesediaannya untuk membersamai kegiatan berbagi praktik baik kami. Baik, sebelumnya izinkan saya untuk mempresentasikan. Layar saya sudah terlihat. Ya, coba sudah. Ya. Iya, baik. Sambil. Baik, dalam kesempatan malam ini saya akan berbagi praktik baik tentang pemanfaatan MPI sebagai implementasi pembelajaran berbasis TIK. Sebelumnya perkenalkan saya Novita Sari, juga tadi sudah diperkenalkan saya adalah guru bahasa Indonesia yang berasal dari SMP IT Baitul Izzah Long Kikis, berada di Kabupaten Paser, Kalimantan Timur. Untuk yang mau lebih kenal dengan saya bisa menghubungi saya di sosial media berikut. Nah, mungkin melihat ini ya, semoga terlihat jelas atau coba saya besarkan. Terlihat jelas. Dari kegiatan ini, saya yakin Bapak Ibu, pemandangan ini menjadi hal yang tidak asing lagi. Sangat sering kita temui di kehidupan kita sehari-hari, baik kita sendiri yang melakukan atau orang lain. Bagian yang pertama ini mungkin kita bisa mengatakan sebagai bukannya belajar malah bermain. Karena di sini ada kertas dan ada aktivitas bermain game di situ. Kemudian di sini bersama tapi asik sendiri karena memiliki sama-sama memegang gadget masing-masing. Kemudian ini senyum-senyum sendiri atau kita bisa mengatakannya seolah-olah dia punya sendiri. Ada apa dengan sesuatu yang bisa mengambil alih kehidupan mereka? Nah, ini berhubungan dengan keterangan yang bisa disampaikan di gambar di sini, bahwasannya setiap generasi itu punya nama angkatan. Mungkin dari sini baby boomers, dari 1950, ada yang namanya gen X, gen Y, gen Z, dan gen Alpha. Untuk saat ini, peserta didik kita mungkin didominasi oleh gen Z ya, yaitu peserta didik yang lahir mulai tahun 2000-an sampai dengan 2010. Yang mengajar SD juga ada yang 2010 sampai 2024 itu termasuk sebagai generasi alpha. Nah, berhubungan dengan generasi-generasi yang lahir berdasarkan tahun-tahunnya, ini ada juga kedatangan teknologi dari tahun-tahun itu semakin semakin berkembang seperti itu. Mulai adanya iPod, Instagram, dan lain sebagainya. Sampai di 2023 kemarin ada ChatGPT dan selanjutnya. Ini apa? Semakin berkembangnya teknologi, tentu tidak menjadikan generasi saat ini mengalami kemunduran dalam teknologi. Tentu mereka harus mengikuti perkembangan teknologi itu sendiri. Kemudian langsung saja di sini, adapun karena dalam forum ini ingin menyampaikan terkait pembelajaran, jadi selaku guru seperti itu kita mungkin bisa untuk diterapkan digitalisasi atau pemanfaatan TIK dalam kelas, kita perlu tentunya untuk mengkaji terlebih dahulu atau di sini kita bisa menggunakan kriteria pemilihan media yang mungkin bisa kita pertimbangkan sebelum kita menggunakan media tersebut. Untuk kriteria pemilihan media itu bisa dinamakan sebagai action, atau ini merupakan akronim action, yang itu yang pertama akses atau
bisa ditanya kepada kita sendiri apakah pendidik diizinkan untuk menggunakannya. Misal kita ingin memaksimalkan peserta didik agar mereka menggunakan gawainya. Namun yang perlu dipertanyakan apakah peserta didik diperbolehkan membawa gawai tersebut? Kemudian kos, apakah biayanya dapat dijangkau apabila peserta didik tidak diizinkan membawa gawai, kemudian ingin memaksimalkan fasilitas sekolah, kembali ya, apakah sekolah terdapat lab barangkali, kalau tidak memiliki lab, apakah mampu mengadakan lab dan lain sebagainya, bisa dipertimbangkan masalah pembiayaan. Kemudian teknologi, apakah keterlibatan teknologi di sana memadai di sekolah? Nah, mungkin juga bisa dipertimbangkan apabila ada sekolah-sekolah yang ingin memaksimalkan teknologi tapi masih terhubung dengan internet, sedangkan internet di tempatnya situ masih minim atau masih kesulitan dalam mencari jaringan, maka masih belum tepat. Percuma kalau digitalisasi yang bagus tapi tidak memadai jaringannya. Kemudian interaktiviti atau apakah komunikasi dua arah, itu melibatkan media, pastikan ada komunikasi dua arah dalam media yang ingin kita buat nantinya. Dan organization, yaitu apakah kita mendapat dukungan dari lembaga, dalam hal ini sekolah kita masing-masing. Kemudian novelty, apakah media tersebut baru atau sesuatu yang kuno bagi diri kita. Nah, sebagai juga mungkin untuk mengetahui situasi dan kondisi di sekolah saya, sekedar berbagi juga untuk situasi dan kondisi di sekolah yang saya ajar, ini berada di lingkungan di area persawitan seperti itu. Dan karena baru angkatan pertama, yang mana peserta didiknya ini juga pernah merasakan BDR atau belajar dari rumah saat SD-nya. Kemudian dengan pengalaman pernah belajar dari rumah, maka aktivitas menggunakan gawai bukanlah hal yang baru bagi mereka. Mereka sudah pernah, bahkan anak yang sudah punya sendiri tanpa harus meminjam orang tua. Maka apabila dengan kondisi sekolah yang sejauh mata memandang adalah area persawitan, kemudian dengan angkatan pertama yang masih sedikit juga jumlahnya, maka harus dilakukan inovasi pembelajaran karena mereka juga sudah terbiasa dengan gawai yang mungkin punya konten-kontennya sehingga lebih menarik perhatian mereka. Nah, berdasarkan situasi dan kondisi tersebut kita bisa menjawab sendiri, dan inilah jawaban-jawaban terhadap metode pemilihan dengan metode action ini tadi. Nanti juga sudah dijelaskan terkait apa itu MPI. Secara umum, MPI itu multimedia pembelajaran interaktif. Yang namanya multimedia ada macam-macam ya, berupa teks, audio, video, yang di situ sudah memuat banyak fitur. Kemudian Bu Novita Sari terlemparkah? Sepertinya iya, Bu. Gimana, Bu? Kita lanjutkan ke Ibu atau menunggu? Gimana, Bu Muflih? Saya ngikut. Bagusnya gimana? Saya ngikut aja, Bu. Kita lanjut aja, Pak Herbert. Kayak Bu Novita Sari terlempar, Pak. Menurut
menurut saya Bisa dihubungi. kita tunggu aja dulu, Ya. kita tunggu aja beberapa menit ya. Tadi pun Oh di iya. sesi Udah pertama, join lagi, Bu. sesi Itu pertama udah ada. udah Oh, masuk udah ya. masuk, udah masuk. Ya, masuk. Sejak kapan saya terlempar? Mohon maaf. Beberapa menit lah, Bu. Oh, gitu. Baik, saya coba lagi. Layar saya sudah terlihat? Belum. Belum terlihat atau sudah terlihat? Sudah. Sudah, Bu, sudah. Iya. Sudah, Bu. Bapak Ibu, malam ini juga jaringan di tempat saya sangat-sangat tidak stabil, jadi beberapa kali juga tadi sudah sempat terkeluar. Ya, sebelumnya mohon ditunggu dulu sambil saya masuk ke room lain agar ada cadangan. Baik ya, Bapak Ibu. Ya baik, Bapak Ibu. Mungkin karena tadi terpotong juga, tapi secara umum tadi juga sudah dijelaskan terkait apa itu MPI oleh pemateri-pemateri sebelumnya. Mungkin di sini saya hanya ingin berbagi pengalaman dan praktik baik yang pernah saya lakukan di sekolah. Dan dari beberapa pertimbangan yang ada, mungkin tadi ini saya lihat perlihatkan lagi sedikit. Ya, ini beberapa alasan yang bisa menjadi alasan untuk mengapa kita menggunakan MPI. Selain pertama, teknologi itu merupakan memainkan peran yang penting dalam saat ini, kemudian efektivitas, menarik dan dinamis sesuai dengan kebutuhan individu, memberikan pengalaman yang baru kepada peserta didik, kemudian bisa memaksimalkan potensi peserta didik. Nah, di sini tadi saya juga sudah membuka, ini salah satu MPI saya. Dalam hal ini saya menggunakan MPI Canva, menggunakan aplikasi Canva. Nah, di antara pertimbangan membuat atau menentukan pembelajaran itu terdapat interactivity yang jawab, artinya mengandung komunikasi dua arah. Nah, melalui MPI, peserta didik bebas memilih menu yang mereka inginkan. Misal di sini saya disajikan video berisi materi juga sudah disampaikan oleh Pak ya. Ada yang ingin mau membaca materi atau langsung melatihkan soal dan lain sebagainya. Bagian ini meskipun peserta didik bisa memilih sesuai keinginannya, tapi sebenarnya kita juga bisa melakukan evaluasi terhadap apa yang dipelajari oleh peserta didik. Karena Bapak Ibu guru yang sedang mengajar kelas, ketika kelasnya ada gurunya saja, mungkin ada saja peserta didik yang tidak memperhatikan. Lantas bagaimana jika menggunakan MPI, dan MPI ini kata yang saya katakan tadi bisa ditentukan oleh peserta didik sesuai kebutuhan. Nah, kita dapat mengeceknya sebenarnya melalui fitur ini, latihan soal. Di sini contoh saja, di sini saya masuk fitur latihan soal untuk memastikan apakah mereka betul-betul sudah belajar terhadap materi yang sudah disampaikan. Nah, ketika kita masuk ke latihan soal, ini sedikit panduannya. Mohon maaf, kayaknya nge-lag ya. Sudah masuk ke latihan soal? Belum ya? Masih cover depan ini, Bu.
Iya. Sebentar ya. Baik, mohon maaf Bapak Ibu. Saya terkendala jaringan. Baik, ini contoh untuk memastikan meskipun MPI ini bisa digunakan oleh peserta didik sesuai keinginannya. Tapi sebenarnya kita juga selaku pendidik tetap bisa mengarahkan untuk memastikan juga bahwasannya apakah mereka betul-betul belajar, kita dapat menggunakan fitur latihan. Yang mana ketika latihannya ini salah, misalnya seperti ini, kita menjawab salah, maka harus mencoba lagi. Sampai jawaban benar. Dan di sini saya mencoba membuat fitur bagaimana caranya mereka terus benar-benar melewati latihan untuk bisa sampai ke mode kuis. Di akhirnya, saya menggunakan aplikasi Word Wheel. Maaf, ini masih belum berpindah ya. Nah, di akhir peserta didik ada kuis yang di sini juga bisa diambil nilai yang cara mainnya cukup dengan menarik dan mengesankan seperti itu. Mungkin Bapak Ibu juga di sini sudah ada yang familiar dengan aplikasi Word Wheel ini. Dan salah satu kemudahan juga MPI tanpa harus membuka tab-tab yang banyak seperti itu. Jadi cukup kita memberikan satu link MPI itu, peserta didik sudah dapat belajar, sudah dapat melakukan latihan, dan sudah dapat diambil nilainya untuk kuis. Itu lanjut, saya sedikit. Itu tadi contoh MPI Kanva yang telah saya buat. Kemudian mungkin beberapa pertimbangan mengapa menggunakan Kanva. Yang pertama tentunya kita sebagai guru atau pendidik tentunya sudah banyak fitur-fitur yang bisa kita dapatkan karena terdapat fitur Canva for Education. Kemudian yang kedua, kaya akan manfaat bagi guru seperti presentasi, bahkan sudah banyak template-template yang bisa langsung kita gunakan untuk beberapa materi. Kemudian desain dan lain sebagainya. Kemudian dapat juga digunakan dalam satu desain secara berkelompok. Yang ini juga kita bisa manfaatkan untuk tugas kepada peserta didik. Namun, meskipun seperti itu, namanya aplikasi tentu ada kelebihan dan kekurangannya masing-masing. Dalam hal ini, untuk MPI yang digunakan di Canva itu sendiri memiliki kelebihan yang saya rangkum. Yang pertama, tidak perlu install aplikasi. Karena di Canva bisa menggunakan web. Ya, apalagi kalau misalnya kita di laptop mungkin jadi bisa Canva yang ada di web. Kemudian kaya akan template dan elemen grafik. Tentunya ya sangat kaya di Canva. Apalagi kalau kita yang menggunakan email belajar ID. Dapat fitur-fitur education. Kemudian tiga, dapat diperbaharui. Jadi apabila terdapat kesalahan navigasi atau kekurangan konten,
atau kekurangan materi yang terdapat di MPI, kita bisa memperbaharuinya tanpa menghapus atau tanpa menghilangkan MPI yang sebelumnya sudah pernah kita publis. Nah, namun di antara kelebihan itu ada juga kekurangannya, yaitu memerlukan sambungan internet yang stabil tentunya. Maka untuk MPI Canva, saya tidak merekomendasikan bagi tempat-tempat yang mungkin belum stabil jaringan internetnya. Mungkin bisa menggunakan aplikasi-aplikasi lain yang mungkin nanti akan disampaikan oleh sahabat teknologi lainnya. Kemudian yang kedua, masih terdapat tombol navigasi bawaan yang mungkin kalau Bapak Ibu yang sudah pernah menggunakan MPI Canva atau coba di sini perlihatkan. R belum berubah ya? Mohon maaf ini entah kenapa. Saya terlihat kembali. Bapak Ibu, mungkin ini sudah terlihat ya kursor saya, coba dilihat di bagian pojok kiri. Ini salah satu kelemahan ketika kita membuat MPI di Canva yang paling mencolok menurut saya. Ini masih terdapat tombol navigasi bawaan, artinya peserta didik masih bisa mengarahkan next atau sebelumnya, padahal navigasi yang kita inginkan hanyalah navigasi yang kita buat sendiri, yaitu ketika peserta didik menekan tombol navigasi yang seharusnya atau memilih jawaban ini tadi ya, jawaban ini tadi. Nah, itulah kekurangan MPI yang ada di Canva. Meskipun seperti itu, kita masih bisa memanfaatkannya. Ini adalah contoh pengaplikasian MPI yang pernah sudah saya lakukan. Kalau tadi Pak Herbert sudah, atau Pak Herbert dan Pak Harsidin sudah melaksanakannya di kelas, ini contoh ketika pelaksanaannya di rumah seperti itu. Mungkin saya memberikan contoh lain. Kita bisa juga menggunakan MPI ini sebagai materi paper sebelum mengajar di kelas. Ini adalah contoh tangkap layar grup kelas ketika peserta didik diberikan MPI. Kemudian di akhir yang sudah saya sampaikan tadi ada kuis. Kuisnya itu dapat rankingan, kemudian rankingan itu terdapat nama-nama peserta didik yang tercepat dan terbaik lainnya. Ini Bapak Ibu tadi yang namanya Yanto, Yanto, Yanto banyak sekali. Kemudian sebelah sini juga yang Nizam, Nizam banyak sekali. Artinya apa? Mereka melakukan lebih dari sekali. Kemudian apa artinya ketika mereka melakukan lebih dari sekali? Artinya mereka antusias. Jika ada teman yang namanya di atas nama mereka, kemudian mereka termotivasi untuk mengulang. Ketika mereka mengulang, dengan tetapnya mereka melakukan pembelajaran atau evaluasi dari jawaban-jawaban mereka sebelumnya yang salah atau kurang cepat seperti itu. Kemudian saya juga sudah melakukannya di kelas, mungkin itu saja, dan ini beberapa testimoni. Baik, mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf atas segala kurang yang ada karena terkendala juga. Saya akhiri, saya kembalikan ke moderator. Terima kasih. Baik, terima kasih Bu Novitasari, luar biasa tadi ya kegiatan magisnya. Pasti anak-anak sangat suka ya, Bu, dengan mengintegrasikan Canva, satu link Canva, tetapi ada berbagai macam fitur yang bisa digunakan. Baiklah, kita lanjutkan kepada pemateri berikutnya, materi yang terakhir sebelum kita nanti ada sesi tanya jawab, yaitu Ibu ST Muhlihatus Sukriyati, sahabat teknologi 2024 yang berasal dari DKI Jakarta. Kepada Ibu, kami persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih Bu Fitri untuk waktunya, kesempatannya. Kepada yang saya hormati, untuk Pak Syahrya, Ketua MGMP Kimia Labuhan Batu, kepada sahabat teknologi Pak Herbert, Pak Arsidi, dan Bu Novita, dan juga Bapak Ibu Guru semua yang telah meluangkan waktu di akhir pekan dalam sesi malam ini. Izinkan saya untuk share screen. Nah, jadi webinar ini adalah pemanfaatan media pembelajaran interaktif berbasis IT untuk meningkatkan minat belajar siswa. Suara saya terdengar nggak ya, Bu? Suaranya? Dengarkah? Nah, jadi nama panggilannya Liha, merupakan guru matematika di SMA Negeri 70 Jakarta yang guru alumni guru penggerak angkatan 7 dan sekarang sedang pengajar praktek angkatan 11 gitu. Nah, sekarang bersama-sama Pak Herbert, Pak Idin dan juga Bu Novita jadi sahabat teknologi 2024 dari Jakarta. Untuk tugas 2 di Pembatik itu kita membuat video pembelajaran yang mengaplikasikan tentang metodologi pembelajaran. Nah, metode model pembelajaran yang saya terapkan di video tersebut itu adalah learning station hampir sama dengan yang punyanya Pak Idin sih gitu. Jadi, pembelajarannya di mana sekelompok kecil murid bergerak melalui banyak pusat pembelajaran yang memungkinkan guru untuk membedakan pengajaran dengan memasukkan kesiapan siswa, profil, dan kebutuhan. Nah, jadi ini gambarannya. Saya membagi kelompok menjadi beberapa kelompok. Yang pertama itu sesuai dengan jenisnya, jenis station learningnya gitu. Karakteristik utama di sini adalah fleksibilitas urutan. Artinya antara materi satu dengan materi kedua dan yang lainnya, dia tidak harus berkelanjutan gitu. Kemudian peran aktif murid di sini juga ditentukan banget, serta pemanfaatan sumber belajar. Nah, itulah mengapa di media pembelajaran teknologi ini berperan penting. Persiapannya itu ada identifikasi tujuan, terus jumlah dan waktu aktivitas di setiap stasiun, karena kalau enggak kendalanya, tantangannya itu selain itu juga adalah manajemen waktu gitu kan. Rancangan lembar kerja dan alat bantu pembelajaran. Kemudian mengidentifikasi konten yang digunakan, tujuan di setiap stasiun gitu. Jadi meskipun ini stasiun learning yang kesannya pembelajarannya biar menyenangkan, tujuan pembelajaran itu tetap bisa tercapai. Jadi ada aturan-aturan yang tetap harus disepakati bersama peserta didik. Nah, selanjutnya sintaks. Sintaksnya itu yang pertama adalah membagi kelompok siswa menjadi beberapa kelompok. Di SMA kan kita satu kali pertemuan itu 45 menit. Jadi karena 2 jam pelajaran 90 menit, saya membaginya menjadi 5 menit awal untuk membagi per kelompok. Kemudian di setiap stasiunnya, jenis stasiun itu 20 menit. Kemudian ada ringkasan kegiatan dan penilaian. Kemudian refleksi 5 menit di penutup. Jenis-jenis stasiun di sini ada beberapa hal sesuai dengan saya ambil dari modul Pembatik, yaitu tentang bentuk pembelajaran, lokasi, level dan persyaratan tugas, cara pembelajaran, sama peran. Nah, yang saya gunakan itu adalah berdasarkan peran stasiun. Ada stasiun untuk membangun pengetahuan baru, stasiun praktek, dan stasiun ulasan. Ketika stasiunnya untuk membangun pengetahuan, artinya di sini saya menggunakannya stasiun literasi dengan menggunakan berbasis YouTube, gitu. Anak ditayangkan YouTube. Kemudian quizzes untuk mempraktekkan dan stasiun produknya berupa Canva untuk berkolaborasi. Kemudian ulasannya itu adalah dengan menggunakan kertas. Nah, ini model kemarin yang saya pilih. Suaranya terdengarkah Bapak Ibu? Oke, suaranya terdengar ya. Jadi saya mencari referensinya dari kurikulum.
Suaranya ada ya? Nggak ada ya? Tidak ada suaranya, Bu. Nggak ada suaranya. Izin saya ulang biar ada suara ya. Nggak ada suaranya ya. Nah, jadi di pembelajaran tersebut kita udah memberikan beberapa stasiun-stasiun kepada murid gitu. Nah, ini stasiun yang pertama yaitu stasiun tentang pengetahuan baru gitu. Artinya dengan menggunakan kemudian di stasiun ulasan ini anak menempel saya pakai kertas denot, kemudian di stasiun ini stasiun yang pertama gitu. Anak menyimak dulu dari YouTube tentang materi fungsi. Stasiun yang kedua online. Biasanya itu kan kuisis dipakainya untuk kuis gitu. Nah, kali ini saya menggunakan kuisis untuk anak bisa menggambar secara interaktif karena terintegrasi dengan Desmos. Nah, ini stasiun yang ketiga nanti itu pakainya Canva. Lanjut ya, Bapak Ibu. Nah, berdasarkan hasil pembelajaran karena tadi ada di Canva gitu. Jadi hasil pembelajarannya itu saya lanjut aja ke sini. Jadi Canva itu mereka bisa kolaborasi pakai akun belajar karena setiap siswa memiliki akun belajar masing-masing dan itu kan ikutnya pro karena murid. Nah, ini adalah hasil beberapa anak men-scan kemudian setelah scan mereka masuk ke templatenya masing-masing. Jadi setiap satu anak dengan Jas, satu anak yang lain mereka memiliki Jas, laporan yang berbeda-beda. Sal, Ini ada setiap grafik yang anak ambil dulu tulis. mancis, mancis, mancis. Jadi kolaborasi Ambil mancis, dengan ternyata dulu kesepakatan ternyata. setiap anak yang mengerjakan itu harus disesuaikan dengan namanya karena di sini dia ada namanya sesuai dengan absen. Jadi Kita absen ada gantung tersebut celana mengerjakan di itu. halaman tersebut. Nah, ini juga bisa menjadi portofolio digital bagi anak karena Itu anak ya. bisa join. Nah, untuk yang kuisis biasanya kuisis itu untuk ini saya review untuk ulasannya. Jadi ini perhatiin Jonya. Kita biasanya guru Excel agak susah nih kalau misalkan mau ngitung gimana gitu. Ini anak bisa ngitung dari sini. Ini kita bisa menggambar yang tadi dalam grafik. Orang bisa menuliskan rumusnya, menyelesaikan penyelesaian dengan menggunakan apa gitu. Misalnya kan karena agak susah untuk menuliskan beberapa equation gitu kan ya Bapak Ibu sebagai gurunya. Kemudian bisa menuliskan jawab, anak mendapatkan skor. Kemudian bisa lanjut ke halaman berikutnya. Asbaknya sekalian, Nah, Jos. selain anak setelah menjawab, anak juga akan mendapatkan penjelasan jawaban di sini gitu bahwa oh domain itu apa gitu. Ini bisa untuk diaduk. Nah, ada juga fitur di Quizzes itu untuk mengelompokkan. Artinya misalkan ini ditarik, oh domain itu seperti ini. Jadi nanti Bapak Ibu bisa mengeksplor lebih lanjut disesuaikan dengan mata pelajaran dan materi. Tuh, nah. Jawabannya benar atau salah? Ketika salah, berarti maka penjelasannya seperti ini. Gitu ya, Bapak Ibu. Dan ini juga bisa untuk menggambar. Hasilnya bagaimana? Di kuisis juga menyediakan untuk hasil. Kalau benar, maka akan ada 7 siswa yang menjawab benar. Kalau salah, ya, atau belum sempat dijawab karena mereka nggak cukup waktu. Gitu. Nah, jawaban anak bisa kita lihat dari sini. Grafiknya seperti apa? Gitu. Ini grafik-grafik yang udah dikerjakan. Ketika mengerjakan itu, anak waktunya berapa? Ini terlihat juga waktunya 2 menit.
Tapi ada yang menyelesaikannya sampai 1 menit, belum nyampe 2 menit sudah selesai seperti itu. Jadi itu semua bisa dijadikan portofolio digital anak. Nah, selanjutnya itu untuk tugas kedua. Nah, untuk yang tugas ketiga itu adalah dengan membuat MPI-nya A-Star, saya menamakannya. Bisa diakses Bapak Ibu di PMM nanti sekalian dengan modul ajar dan bahan ajar itu sudah terbit dan sudah diverifikasi oleh penelaah modul ajar dan bahan ajar gitu. Ini media pembelajaran interaktif yang kemarin sudah selesai dibuat menggunakan dengan Genially, yang aset-asetnya saya ambil dari Canva karena kalau pakai Canva asetnya itu dia bisa 3D dan lebih menarik gitu. Karena kalau di Genially interaktif buttonnya dia masih polos seperti ini. Interaktif elemennya dia menyediakan tapi masih belum seperti di Canva gitu yang dia detail dan 3D. Nah, di Genially ini saya sukanya dia bisa terintegrasi dengan aplikasi apa aja. Dia bisa terintegrasi dengan bisa video, image gitu, audio, bahkan juga Google Sheet. Kalau misalkan mau dihubungkan, ada beberapa kuis yang bisa untuk dicantumkan. Ada beberapa penjelasan dan juga misalkan seperti ini, ketika nanti diklik, maka akan muncul penjelasannya. Nah, Bapak Ibu bisa memanfaatkan nanti di PMM sudah saya sematkan gitu ya. Di Genially juga dia bisa dikonfirmasikan dengan ini beberapa lagu, misalkan ini ketika diklik maka dia akan menyanyikan lagu untuk ad breaking selain video. Jadi kita bisa membuat lagu dengan AI dari sananya. Stagraphic. Nah, di kimia kemarin tuh karena saya suka kimia sama fisika dan merupakan kehormatan bisa kita bertemu di Zoom ini, di Google Meet ini. Di tempat itu ada namanya rumah belajar. Bapak Ibu udah pernah ada? Boleh mengetikkan satu kalau udah tahu atau dua jika belum di kolom chat. Nah, nanti mengetikkan rumah belajar untuk Kemdikbud itu menurut saya bagus banget. Nanti Bapak Ibu juga bisa untuk menjadi kontributornya di sana. Di sumber belajarnya, rumah belajar itu bisa dipilih jenjang. Misalkan dipilihnya adalah SMA gitu ya. Pilih tipenya mau tipe yang lab maya, game edukasi atau video ada. Misalkan saya milihnya lab maya. Maka dia akan otomatis ada filter ini. Nah, di lab belajar ini, misalkan bejana kapiler saya ambilnya ya. Nah, ada beberapa yang dia bisa dipraktekkan namun secara lab maya. Tadi saya sempat ketemu yang bagus. Nah, ini nanti bisa disetelkan misalkan di layar LCD di depan kelas ataupun setiap anak bisa mengaksesnya. Nah, ini ada petunjuknya. Kemudian ada mulainya, gimana nanti kalau dia didiamkan seperti itu. Nah, kita mulai gitu ya Bapak Ibu. Jadi masukkan gelas, mau gelasnya berapa, kemudian bahannya apa, itu bisa diganti. Ini air, coba dituangkan ke sini. Atau ini minyaknya gitu. Kemudian nanti diganti kalau dimasukkan bahan tadi gimana gitu kan. Ini sangat membuat murid-murid itu antusias. Kemarin saya terinspirasinya dari beberapa guru penggerak yang juga mempraktekkan ini ketika dalam pembelajaran diferensiasi. Jadi, menurut saya pembelajaran dengan teknologi sangat membantu kita dalam memanfaatkan memberikan pelayanan yang terbaik bagi anak. Dan karena sudah malam, saya mengucapkan terima kasih banyak. Saya kembalikan ke tutor. Terima kasih. Materi Bu Mukhtus, ya, berakhirlah pemaparan materi kita dari 4 narasumber. Kita lanjutkan acara berikutnya, yaitu sesi tanya jawab oleh para peserta. Kepada Bapak Ibu guru hebat yang ingin bertanya, kami persilahkan untuk raise hand.
Baik, terima kasih atas raise hand-nya Pak Giatno. Kami persilakan untuk memberikan pertanyaan pada sesi ini. Baik, terima kasih Bu Fitriana Ritonga atas kesempatan yang diberikan pada saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, selamat malam Bapak Ibu semuanya. Sebenarnya saya mungkin bukan bertanya ya Bu, mungkin memberikan semacam apa namanya ungkapan dari apa yang setelah saya dengar dari empat narasumber sangat menginspirasi. Mulai dari paparan pertama dari Pak Herbert, kemudian Pak Harsidin. Mulai di situ saya mulai tertarik, tergerak, karena saya lihat tampilan dari share screen-nya memotivasi saya. Sebenarnya saya tidak percaya diri untuk mengikuti pembatik gitu ya dari kemarin. Ternyata sahabat saya yang dari Maluku, Pak Harsidin tadi, dari paparannya menunjukkan sama kami mata pelajarannya begitu. Ditambah lagi Ibu Nopita juga sama satu jurusan, kayaknya menambah kok saya kemarin nggak ikut gitu kan. Ternyata ditambah lagi Bu Siti yang Ibu siapa Mufli ya. Nah, sangat luar biasa semuanya menginspirasi. Tetapi Bu, dalam penerapan ini memang saya sudah menerapkan itu. Mungkin perkenalkan saya Giatno dari SMA Negeri 1 Panaihulu. Saya angkatan guru penggerak angkatan 7 juga sama dengan Bu Fitriana Ritonga, mungkin sama dengan Bapak Ibu sebagai narasumber malam ini. Kendala yang saya hadapi mungkin sama dari penjelasan saya pahami dari penjelasan Ibu Nopita tadi ada action. Nah, action itu saya memahami di situ iya banyak kendala di situ untuk saya terapkan di sekolah saya. Terkait tentang apakah anak diperbolehkan gitu ya menggunakan handphone ke sekolah gitu. Kemudian kendala lain peraturan lembaga apakah membolehkan juga. Nah, kemudian yang terakhir saya pernah menerapkan pembelajaran berbasis mungkin ya dikatakan seperti Pak Harsidin tadi kalau sudah menggunakan infokus kemudian menyuruh tugas dengan berbagai moda baik itu video, baik itu melalui hasil yang lain gitu. Ternyata beberapa dari siswa itu membuat saya sedih. Karena beberapa siswa tadi termasuk siswa yang pintar, tapi ternyata setelah kita terapkan pembelajaran berbasis IT tadi, dia agak lesu. Kenapa? Yaitu tadi dari rumah dia tidak dikasih penggunaan IT, kemudian di sekolah dia tidak, sementara teman-temannya bisa bersaing menunjukkan keterampilan yang kita sarankan gitu, bahkan lebih dari yang kita duga hasil-hasilnya. Sementara ini beberapa siswa yang lain masih terkendala HP-nya, tidak punya HP karena tidak semua siswa memiliki itu gitu. Apalagi kita terapkan kuisi. Nah, persaingan di situ menunjukkan ketimpangan pada siswa. Kemudian ditambah lagi tadi penjelasan dari Ibu Nopita juga terkait tentang HP aja nggak punya, bagaimana beberapa siswa mempunyai HP tapi paket ya, paket itu juga kendala di sekolah. Nah, mungkin itu, tetapi saya tidak bertanya, mungkin itu keluhan. Saya mungkin semacam mencurhatkan begitu ya Bapak Ibu narasumber, mungkin bisa kita berbagi ke situ. Mungkin itu Pak, terima kasih. Intinya narasumber hari ini menginspirasi saya hebat. Terima kasih Bu Fitriana. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Iya Pak Getno. Nanti goals 2025 kita tunggu. Baik, itu tadi cerita Pak Giatno ya Bapak Ibu narasumber sekalian curhat dan ada beberapa pertanyaan. Yang pertama, bolehkah HP dibawa ke sekolah? Kemudian tadi beberapa curhatannya dengan
kesedihannya begitu ya. Jadi kira-kira ini mau satu persatu dulu Bapak Ibu narasumber yang menjawab, kami persilahkan. Mungkin bisa dimulai dari teman satu jurusan ya. Kayaknya tiga-tiganya kecuali Pak Herbert ini tidak satu jurusan ya. Ya, silahkan Bu Novita Sari. Baik, saya dulu ya. Sila. Sebelumnya, terima kasih Pak Giatno, salam kenal. Jadi, dan salam, apa nih, satu jurusan. Baik, berdasarkan metode pemilihan action tadi ya, metode penentuan media pembelajaran, sebenarnya mungkin hampir sama saja, Pak. Bahwasannya, untuk poin A yang pertama tadi, akses, apakah anak memiliki akses atau apakah anak peserta. Kan. Tapi kemudian ada lagi yang menjadi pertimbangan berikutnya. Yang menjadi pertimbangan berikutnya masalah kos. Apabila peserta didik tidak diperbolehkan untuk membawa gawai ke sekolah, apakah sekolah memiliki fasilitas untuk menggantikan media tersebut, misal apakah terdapat lab yang tadi mungkin sudah saya sampaikan. Untuk di sekolah saya sendiri, berhubung masih angkatan pertama dan belum ada juga terdapat lab. Kemudian di bagian O dalam action itu kan ada O, organization, yaitu kebijakan, apakah mendapat dukungan dari sekolah. Nah, berdasarkan beberapa poin kan dari poin akses, masalah kos, dan lain-lain, ternyata yang paling memudahkan adalah dengan peserta didik membawa gawai, karena kita tidak mungkin untuk mengadakan lab, tidak semudah membalikkan telapak tangan seperti itu ketika kita ingin mengadakan lab. Kemudian diizinkan juga, karena bekerja sama juga dengan wali murid, diizinkan juga oleh wali murid untuk membawakan gadget masing-masing, maka itulah dibawa tadi. Akhirnya, untuk yang di sekolah saya sendiri, akhirnya bisa dan diperbolehkan dengan syarat, tapi dengan syarat. Nah, kemudian terkait bagaimana di sekolah, memang Pak, di sekolah saya juga ada peserta didik yang di sekolah tidak menggunakan teknologi itu, tidak memiliki gawai, pun di sekolah mereka pasti akan kalah dengan kecakapannya menggunakan teknologi itu. Kemarin juga saya sempat menerapkan pada level 2 peserta didik, karena tidak semuanya memiliki gawai, jadi hanya beberapa, dan beberapa peserta didik itu saja yang diminta kesediaannya untuk membawa gawai. Jadi satu kelompok satu gawai digunakan secara bergantian untuk menjawab soal, jadi hanya menjawab. Gawainya dimanfaatkan untuk menjawab, tidak, karena itu tadi ya perbedaan kecakapan dalam menggunakan teknologi. Kini itu saja, saya juga hanya berbagi. Terima kasih, saya kembalikan ke Ibu Moderator. Terima kasih penjelasannya Bu Novita. Mungkin ada tambahan dari Bapak Arsidin. Terima kasih Ibu Fitriana. Nah, ini menarik sekali nih. Pak Giatno. Nah, ini memang di setiap sekolah pasti ada kendala ketika kita ingin menerapkan atau menggunakan multimedia pembelajaran. Salah satunya tadi ada beberapa siswa yang kurang sebutlah kurang mampu begitu. Tapi kalau misalnya di sekolah saya pikir fasilitasnya sudah sangat lengkap. Ada lab, ada 3 lab di sini dan bisa digunakan untuk proses pembelajaran, baik itu menggunakan media pembelajaran interaktif ataupun asesmen-asesmen yang lain. Asesmennya pun sering kami lakukan asesmen secara online. Jadi siswa juga bisa menggunakan HP-nya masing-masing, juga
selain itu bisa menggunakan lab yang ada. Nah, jadi kalau yang tidak punya HP kami arahkan ke lab. Kalau yang punya HP dan punya paket data boleh mengikuti assessment dengan menggunakan gawainya masing-masing. Nah, ini jadi semua bisa terakomodir ketika kita melakukan assessment ataupun melakukan proses pembelajaran. Nah, tetapi kalau misalnya kita mengalami kendala seperti itu, ada siswa dan juga sehingga merasa minder siswa tersebut, maka bolehlah berbagi dengan siswa yang lain kalau misalnya berkenan. Nah, ini mengajarkan siswa juga untuk berbagi kalau misalnya diizinkan ya. Kalau misalnya tidak juga tidak bisa dipaksakan karena ini merupakannya siswa juga masing-masing. Tapi perlu memberikan dukungan ataupun motivasi kepada siswa-siswa yang memang kita anggap kurang mampu di situ. Atau kita carikan solusi dengan memberikan media pembelajaran offline seperti itu. Kan di kuisis itu tidak mesti juga menggunakan secara online, tetapi ada soal di situ berbasis kertas. Nah, kita bisa manfaatkan itu. Jadi supaya mengatasi hal tersebut, kita adakan asesmennya berbasis kertas. Jadi kita saja sebagai guru yang online, siswanya cukup dengan kita bagikan QR code, barcode seperti itu. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Terima kasih Pak Harsidin. Mau ditambahkan lagi Bu Mufrihatus dan Pak Herbert? Bu Mufri? Saya rasa jawaban dari Bu Novita dan Pak Harsidin sudah menjawab gitu ya. Karena di kurikulum Merdeka itu kan ada namanya diferensiasi produk kan Bapak Ibu gitu. Jadi ketika diferensiasi produk maka asesmennya pun bisa beragam gitu. Jadi ketika kita memberikan media pembelajaran interaktif berdasarkan dari arti katanya aja media itu untuk media anak interaktif agar anak berinteraksi gitu. Jadi itu bukan satu-satunya yang untuk jadi tolak ukur asesmen gitu. Jadi kalau ada anak yang pintar ternyata dia nggak cakap, kita bisa memberikan solusi yang lain yang tadi sudah disampaikan oleh Pak Arsidin. Ataupun bisa juga nggak harus secara teknologi offline. Mungkin dari hal-hal yang ada, misalkan dia boleh menggunakannya secara manual pakai kertas atau poster gitu. Karena kurikulum Merdeka kita harus bisa mengakomodasi segala kebutuhan dan profil murid. Baik, terima kasih Bu Mufli. Pak Herbert? Ya, saya rasa bisa kedengar suara saya? Jelas, Oke, Pak. sangat jelas. Jadi menurut saya tiga pendapat dari tiga sahabat teknologi ini sepertinya sudah mencakup keseluruhan. Tapi yang jelas ini ya, tambahan aja ya. Mungkin saja dengan adanya permasalahan yang seperti yang dikatakan oleh Pak Giano tadi, itu bisa diberikan usulan kepada kepala sekolah, karena mengingat kan kita tidak hanya menggunakan pembelajaran itu yang konvensional ya kan. Jadi kita perlu ikuti perkembangan zaman. Jadi kita ajukan kepada kepala sekolah bagaimana kalau untuk tahun ajaran berikutnya kita tambah lagi sarana dan prasarana. Sebagai contoh di sekolah kami ini ketepatan ada dapat bantuan juga tablet itu. Jadi anak-anak yang tidak memiliki apa gawai gadget seperti itu kita kasih pinjam. Nah, itu tambahan dari saya. Oke, terima kasih. Ah, luar biasa ya penjelasannya Bapak Ibu. Nanti bisalah Pak Giatno untuk memberikan penanya proposal biar nanti siswanya dapat tambahan tablet ya Pak Herbert. Oke, baik Bapak Ibu. Itu tadi penjelasan dari para narasumber hebat kita. Apakah masih ada lagi yang ingin bertanya? Boleh juga dari kolom chat. Ini. Oh, ini ada pertanyaan dari Pak Sarial, Bapak Ibu, di kolom chat.
Durasi waktu untuk penyajian materi dengan metode ini, dengan metode konvensional, apakah sama atau beda? Nah, beliau menanyakan durasi apakah MPI ini sama dengan metode konvensional. Mungkin bisa diurutkan dari narasumber 1 sampai 4. Silahkan Bapak Herbert. Oke, baik. Durasi waktu untuk penyajian materi dengan metode ini dengan metode konvensional, apakah sama atau beda? Jadi begini, Bapak Ibu sekalian, jadi di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, itu kita membuat per topik, ya kan? Jadi sama aja seperti kita menyampaikan kegiatan pembelajaran tanpa menggunakan multimedia. Hanya saja sistemnya itu yang berbeda. Kalau di dalam yang manual, yang biasa, itu kita lebih banyak apa beraksi di sana. Artinya beraksi di situ ya kita harus menyiapkan segala sesuatunya agar kegiatan pembelajaran itu bisa berjalan sesuai dengan yang kita harapkan. Nah, sementara kalau di dalam multimedia pembelajaran interaktif ini, kita hanya sebagai fasilitator, artinya kita memfasilitasi terhadap kegiatan pembelajaran yang kita lakukan dengan menggunakan multimedia pembelajaran interaktif itu. Tentu di sana dalam sebagai tugas kita sebagai fasilitator, kita harus persiapkan terlebih dahulu hal-hal apa yang akan kita buat di dalam MPI tersebut sehingga dia menjadi bermanfaat dan tujuan pembelajarannya itu bisa tercapai seperti itu. Terima kasih. Terima kasih Pak Herbert. Ada yang mau ditambahkan, Bu Novi, Bu Mufli, dan Pak Arsidin? Kira sudah cukup Ibu. Oke, baik. Ini ada pertanyaan lagi nih Pak dari Pak Eli Bertoni Sirait. Yang pertama, seberapa besar MPI ini bisa meningkatkan hasil belajar peserta didik? Yang kedua, apakah MPI yang Bapak Ibu buat sudah mencakup gaya belajar peserta didik seperti visual, auditori, dan kinestetik? Mungkin bergantian menjawab ya Bapak Ibu. Tadi Pak Herbert, bisa sekarang Pak Arsidin mungkin untuk menjawabnya. Baik, terima kasih atas kesempatannya Ibu Fitriana dan juga terima kasih atas pertanyaannya Eli Sirait. Ini Bapak atau Ibu? Nah, untuk MPI ini merupakan salah satu alternatif ya, Ibu, multimedia pembelajaran interaktif. Nah, ini sebagai alternatif untuk meningkatkan keterlibatan siswa di dalam proses pembelajaran. Jadi dengan adanya MP ini kita bisa mengarahkan dan siswa hanya dan siswa lebih interaktif di dalam mengikuti proses pembelajaran itu. Jadi yang disebut dengan multimedia pembelajaran interaktif. Jadi dari multimedia pembelajaran yang kita buat, di situ ada aktivitas-aktivitas yang melibatkan secara langsung ketika siswa mengakses multimedia pembelajaran itu. Pastinya dengan adanya multimedia pembelajaran ini, saya pikir dari hasil praktik pembelajaran yang saya internalisasikan di dalam proses pembelajaran, dengan menggunakan multimedia pembelajaran, hasilnya dari prosesnya menyenangkan dan hasilnya juga karena mereka lebih serius dan lebih menyenangkan, sehingga meningkatkan pemahaman siswa di dalam mengikuti pembelajaran itu atas media-media yang kita sudah siapkan melalui multimedia pembelajaran itu. Kemudian yang kedua, apakah MPI yang Bapak Ibu buat sudah mencakup gaya belajar peserta didik? Nah, untuk gaya belajar peserta didik yang audio, karena di dalam multimedia pembelajaran itu sudah ada videonya, sudah ada, berarti sudah mencakup siswa yang punya gaya belajar visual misalnya, punya gaya belajar audio.
juga punya gaya belajar kinestetik, bahwa dengan adanya multimedia pembelajaran itu, siswa juga bisa melakukan aktivitas-aktivitas dengan kegiatan yang melibatkan untuk melakukan sesuatu. Misalnya berkaitan dengan multimedia pembelajaran yang saya buat, di situ ada video pembelajaran, berarti dia sasarannya kepada siswa yang mempunyai gaya belajar visual atau audiovisual. Kalau materi berupa bacaan, berarti untuk yang visual. Kemudian untuk yang kinestetik, boleh kita menyiapkan di situ asesmennya atau LKPD juga kita masukkan di dalam, supaya mereka bisa melakukan sesuatu sesuai dengan keinginannya mereka, sesuai dengan gaya belajarnya mereka. Mungkin itu dari saya, terima kasih. Terima kasih atas penjelasannya, Pak Arsidin. Mau ditambahkan, Bu Novita dan Bu Muflih? Cukup, Bu. Baik, Bapak Ibu, ternyata kita sudah memasuki pukul 21 lewat 10 WIB, waktu Indonesia Barat. Semakin seru ini kayaknya. Baik, sepertinya tidak ada lagi yang mau bertanya. Apa masih ada yang ingin bertanya, Bapak Ibu? Kalau dari resennya tidak ada ya. Gimana Bapak, Bapak Ibu narasumber, kita tutup sesi kita. Oke, boleh, dengan Bu. Foto bersama. Siap-siap. Ya, baik Bapak Ibu guru hebat semuanya, boleh untuk on kamera agar kita melakukan sesi foto bersama. Silahkan untuk mengambil foto Pak Herbert. Bu Novita bisa, ini lagi ada trouble di sini. Berikan senyum terbaiknya. Oke, gimana Bu Novi? Sudah selesai sampai slide akhir? Bu Novi, suaranya masih di mute. Belum, Bu, belum. Oh iya. Biar tahu para peserta sudah slide berapa kan, Bu. Bentar, mohon maaf, saya lagi kesulitan foto. Mungkin Pak Harsidin bisa bantu, Pak. Silakan, Pak Harsidin. Berikan gaya terbaik, senyum terbaik Bapak Ibu, karena ini malam minggu ya. Jarang-jarang ya Pak, malam minggu kita berada di webinar. Satu, dua, tiga. Sudah, Bapak Ibu, terima kasih. Baik, terima kasih. Mungkin closing statement dari saya, luar biasa sudah melaju Bapak Ibu guru hebat ini sampai ke level 4 pembatik, mudah-mudahan melaju menjadi 5 besar, kami doakan ya. Terima kasih atas ilmu yang telah diberikan kepada kami hari ini. Sungguh menjadi inspirasi, semoga pembahasan hari ini berdampak pada kami dan dapat kami aplikasikan. Ada yang raise hand? Bu Wahyu Susi, ada yang ingin disampaikan?
Ibu Wahyu Susi terpencet. Ibu Wahyu Susi, sepertinya itu terklik ya, Bu. Ya, itu aja mungkin kita tutup dengan pantun lah ya. Burung Irian, burung cendrawasih. Cukup sekian dan terima kasih. Cakep. Mudah-mudahan kita bertemu di lain sesi. Terima nanti. Kasih. Terima kasih Bapak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Link sertifikatnya sudah ada di kolom chat Bapak Ibu, ada di absensi, nanti akan otomatis ya Bapak Ibu masuk ke akun belajar ID-nya. Terima kasih semuanya. Assalamualaikum, selamat malam. Terima kasih buat semuanya juga. Terima kasih buat Bapak. Selamat malam Ibu. Terima kasih loh. Udah bisa lebih Bapak Ibu izin lab ya. Iya, oke. Atau di end aja.